yang tidak kenal Swiss, negara yang satu ini sangat terkenal dengan keindahan alamnya dan juga keunikan arsitektur bangunannya loh pemirsa. Nah, kali ini saya dan tim The Project ada di daerah pedesaan tradisional kota Zurich. Lihat ya pemirsa, wah indah sekali ya pemandangannya. Bangunan-bangunan rumahnya juga unik banget. Ikuti terus ya. Hai pemirsa The Project, kali ini saya berada di salah satu tempat masih di Zurich, Switzerland, tapi di luar kotanya. Anda lihat bagaimana Switzerland memiliki pemandangan yang begitu indah. Di sini adalah padang rumput yang sangat luas, warnanya kebetulan di sini sedang hijau sekali. Rumah-rumahnya juga tidak berdekatan, Anda bisa lihat di bukit sana, itu ada beberapa rumah. Yang sebelah kanan saya adalah rumah-rumah contoh rumah farmer yang lebih tua ya. Lalu di sebelah tengah itu Anda bisa lihat yang putih itu sedikit lebih modern. Di sebelah kanannya yang ada banyak sekali dinding berwarna coklat itu adalah contoh barn di mana mereka meletakkan kuda-kuda. Lalu peliharaan sapinya di sana, begitu juga dengan gudang-gudang untuk makanannya. Ini adalah contoh barn di Switzerland. Anda bisa lihat bagaimana hampir semua fasad bangunannya terbuat dari kayu solid. Di bagian bawahnya memang ada sih, itu ada dinding bata dikasih semen. Barn adalah tempat biasa dipakai oleh farmer untuk menyimpan binatang-binatang mereka. Kuda, sapi, dan juga di situ ada gudang-gudang untuk makanan ternak. Kita bisa lihat di sini. Banyak sekali pemandangan indah tuh kan, salah satunya, wow. Anda bisa lihat di sini bagaimana rumah dengan fasad kayu seperti ini. Rasanya hangat ya, kebayang kalau sekarang saya dingin sekali di sini. Lalu kita bicara tentang genteng, gentengnya juga atau atapnya itu menggunakan atap seperti genteng, bentuknya tetapi seperti sirap, menarik ya. Kemudian bentuknya juga simple, lurus begitu dindingnya dan atapnya segitiga. Gimana pemirsa? Menarik banget ya perjalanan kita tadi melihat pedesaan tradisional di kota Zurich. Nah sekarang saya dan tim The Project akan melakukan perjalanan melihat rumah-rumah yang ada di kota Luzern. Ikuti saya terus ya. Pemirsa, Anda bisa lihat di sini saya sedang jalan-jalan. Ini masih di kota Luzern. Kota Luzern ini di Switzerland. Anda bisa lihat di sini, saya ingin sekali berbagi kepada Anda bagaimana suasana di kota ini. Bagus sekali kan gedungnya, ini adalah gedung-gedung tua di mana menunjukkan ciri khas dari bangunan-bangunan di Swiss. Kita bahas yang ini dulu kali ya. Ini Anda bisa lihat fasadnya jarang pastinya ditemukan di negara lain karena ini memang ciri khas dari negara Swiss. Di sini dilihat fasadnya ada lapisan kayu di bagian fasad depan. Memang biasanya bangunan-bangunan di Swiss ini selalu dilapisi dengan material kayu supaya atau dengan tujuan untuk memberikan kehangatan pada saat musim dingin. Wah, bangunan dari Swiss, bangunan-bangunan lama tipikal dari Swiss. Jendela yang sama, nuansanya berwarna putih, masih sama juga patternnya, kotak-kotak seperti itu. Anda bisa lihat bagaimana bangunan ini tetap diselimuti dengan material kayu. Sebetulnya kayu ini tidak dicat, tapi karena kayu ini mengandung oil, minyak gitu ya, atau getahnya atau minyaknya, sehingga dia terbakar secara alami dari matahari atau teriknya matahari. Bagus banget. Kota Luzern memang terkenal dengan banyaknya peninggalan bersejarah dari abad pertengahan. Salah satunya yang menjadi ikon kota Luzern ini pemirsa, ini dia Chapel Bridge atau Bridge of Luzern.
Jembatan yang dibangun pada abad ke-14 ini dulunya berfungsi sebagai benteng pertahanan pada zaman perang abad pertengahan tersebut. Konon katanya, waktu terbaik untuk mengunjungi jembatan ini saat sunrise dan sunset loh pemirsa, karena pemandangannya sangat indah dan luar biasa. Pemirsa, masih bersama saya Anis Walsh dan tim project kali ini. Kami mengajak Anda untuk bersama-sama melihat keindahan dari kota Luzern di Switzerland. Di negara Swiss ini banyak sekali tempat-tempat yang menarik, salah satunya kota Luzern ini. Selain itu yang terkenal adalah di belakang saya ini, Chapel Bridge. Bagian yang tentunya ingin sekali saya sharing kepada Anda semua di rumah, keindahan dari jembatan ini. Anda bisa lihat ya bagusnya. Mari kita sama-sama naik ke atas dan kita lihat bagaimana bagian interior dari Chapel Bridge ini. Anda bisa lihat di sini, ini adalah bagian dalam dari Chapel Bridge, ini interiornya. Menarik ya. Ada kayu, atasnya juga kayu. Di sini banyak sekali pengunjung dan para turis juga lewat. Dan juga orang-orang lokal yang ingin menyeberang dari bagian depan saya ini ke seberang sana.